Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Cikgu Marzuki bin Abdurrahman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Durian Mas 2. Yang berusaha Ustaz Ramli bin Taib, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang berusaha Ustazah Nur Hamiza binti Muhammad Ali, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Guru-guru dan murid-murid Sekolah Kebangsaan Durian Mas 2 yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan iradatnya, kita dipanjangkan umur dan dapat bersama-sama meraikan pelancaran Bulan Kemerdekaan Peringkat Sekolah bagi tahun 2021. Guru-guru dan murid-murid sekalian, terlebih dahulu saya ingin menzahirkan rasa syukur dan gembira kerana pada hari ini kita masih dapat menyambut Hari Kemerdekaan Negara yang ke-64 pada tahun ini. Kita masih dapat hidup dalam keadaan aman, harmoni serta menjalani kehidupan dengan baik walaupun negara dan seluruh dunia sedang berjuang menghadapi pandemik wabak COVID-19. Semua pihak perlu bersatu demi kesejahteraan, kesihatan dan kemudahan rakyat Malaysia dalam berhadapan dengan pandemik ini. Guru-guru dan murid-murid sekalian, tema sambutan kemerdekaan pada tahun ini masih mengekalkan tema tahun lepas, iaitu Malaysia Prihatin. Malaysia membawa pengertian seluruh rakyat Malaysia, sama ada penjawat awam, sektor swasta, sukarelawan maupun orang perseorangan, termasuklah kita sebagai warga SK Durian Mas 2, bersama-sama memerangi musuh di kala ini, iaitu wabak COVID-19. Manakala Prihatin menunjukkan inisiatif kerajaan yang merangkumi aspek ekonomi, kebajikan dan kelangsungan hidup rakyat Malaysia. Jadi bertepatan dengan situasi pada hari ini, banyak perkara yang telah kita lalui bersama sepanjang pandemik ini dan juga dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pandemik ini telah memberi kesan kepada semua pihak dan golongan. Untuk menjadi sebuah negara yang berjaya, sesebuah negara memerlukan masyarakat yang sentiasa berilmu, berakhlak dan perlu mempunyai sifat perikemanusiaan yang disulami dengan kasih sayang dan prihatin antara satu sama lain. Tidak sepatutnya kita menjadikan pandemik ini sebagai sebab kita menjadi murid yang tidak berilmu dan juga murid yang tidak berjaya. Murid-murid perlu sentiasa bersedia untuk mengadaptasi pendidikan dalam bentuk norma baharu. Murid-murid yang dikasihi sekalian, sebagai generasi muda pada hari ini, saya percaya kamu semua masih kurang arif mengenai peranan dan erti kemerdekaan yang sebenar. Pada zaman sekarang, kemerdekaan bukan sekadar kita bebas daripada penjajahan secara fizikal semata-mata. Tetapi kita harus sentiasa berwaspada dan menghindari penjajahan mental, ya, melalui pengaruh-pengaruh negatif serta amalan-amalan yang merosakkan negara. Setelah 64 tahun merdeka, keadaan negara kita sekarang jauh lebih baik daripada sebelum merdeka. Dengan pembangunan yang pesat serta ekonomi yang kukuh dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Masyarakat kita sekarang ini lebih pendidikan, ya, lebih berpendidikan dan lebih berjaya. Menjadi harapan saya agar murid-murid Serimau mengambil peluang yang ada untuk mengejar cita-cita
berjaya dalam hidup, insya Allah. Hadirin yang dikasih sekalian, seperti mana kita sedia maklum, ya, tujuan program ini dijalankan adalah untuk menyemarakkan, ya, untuk menyemai rasa cinta kepada negara melalui aktiviti-aktiviti yang bakal dijalankan sepanjang sambutan kemerdekaan. Justru saya mengharapkan penglibatan yang aktif daripada murid Serimau dalam setiap aktiviti yang akan dijalankan sehingga majlis penutupan bulan kemerdekaan nanti. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah terutamanya kepada panitia sejarah, ya, dan juga kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus membuat segala perancangan dan persediaan acara pada hari ini serta aktiviti-aktiviti bagi mengisi sambutan bulan kemerdekaan. Semoga dengan perancangan yang dibuat dapat dijalankan dengan baik dan sempurna. Diharapkan dengan kerjasama yang ditunjukkan dalam program ini memberi kita kekuatan untuk meneruskan perjuangan mempertahankan kemerdekaan tanah air. Guru-guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan, saya ingin menyeru agar kita sama-sama menyemarakkan bulan kemerdekaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang di rumah kediaman masing-masing. Mengibarkan jalur gemilang di rumah masing-masing menunjukkan bukti rasa cinta kita kepada negara. Jalur gemilang lambang kedaulatan dan kemerdekaan negara, bukan sekadar selembar kain. Akhir kata daripada saya, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya melancarkan sambutan bulan kemerdekaan peringkat Sekolah Kebangsaan Durian Mas 2 tahun 2021. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.